Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel CSW 776. Nah, seperti biasa buat teman-teman yang baru hadir di channel kami, nah, selamat bergabung ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, tolong dibantu dukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe-nya dan bantu like video kami ya jika teman-teman menyukai videonya. Dan yang terpenting, aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan pemberitahuan ketika kami mengupload video terbaru ya. Oke, jadi di video kesempatan kali ini, di sini kami ingin bagikan suara milik Guru Andik Supar ya teman-teman ya. Suara yang sudah tidak asing lagi mungkin di telinga-telinga para petani walet ya, di telinga teman-teman semua. Nah, karena ini termasuk suara lama dari Guru Andik Supar ya, dan suara ini sebenarnya sangat bagus teman-teman responnya ya, sangat mantap responnya dan sudah terbukti memberikan hasil ya, mampu menginapkan burung walet sampai membuat sarang teman-teman ya, mampu menarik walet sampai ke dalam ruang inap. Nah, jadi suara panggil ini bisa digunakan sebagai suara tarik, bisa juga digunakan untuk suara di heksagonal ya. Tetapi di sini kalau teman-teman ingin mengkombinasikannya, kami sarankan ya, kombinasikan ini SP tarik senja teman-temannya yang baru kami mau bagikan ya. Mungkin SP ini sudah lama di share oleh beliau, tetapi di kesempatan video kali ini kami ingin men-share juga di channel kami ya, untuk di channel kami. Siapa tahu ada teman-teman petani walet yang belum mendapatkan atau memiliki SP tarik senja ini, silakan nanti di download ya. Jadi SP ini SP tarik senja yang lama teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin mengkombinasikannya, sebaiknya dikombinasikan dengan suara piek revisi teman-teman ya, dengan suara piek revisi. Dan untuk kombinasi ke suara inapnya, teman-teman gunakan inap bayangan revisi ya. Jadi SP-nya menggunakan SP tarik senja, suara tariknya menggunakan piek revisi, suara inapnya menggunakan inap bayangan revisi. Insya Allah kami jamin teman-teman ya, pasti hasilnya bagus teman-teman, hasilnya mantap ya, karena kombinasi ketiga suara itu sudah terbukti teman-teman ya, sudah memberikan hasil nyata, bukti nyata ya. Jadi kenapa di video ini kami rekomendasikan ke teman-teman ya, karena memang ketiga kombinasi suara itu memang sangat bagus hasilnya teman-teman. Kalau teman-teman penasaran bisa nanti dicoba ya, silakan aja dicoba, apalagi di saat musim penghujan seperti ini teman-temannya. Tetapi tidak tahulah di daerah teman-teman, mungkin beda musim ya, tapi kalau di daerah kami ini musimnya musim penghujan teman-temannya. Saya rasa ini sangat bagus dan sangat cocok dipakai di musim sekarang teman-temannya, SP tarik senja yang lama digandeng dengan piek revisi, dikombinasikan dengan suara inap bayangan revisi. Oke, kita coba aja dulu suaranya teman-temannya, didengarkan dulu ya, siapa tahu nanti suara yang kami bagikan dengan yang di video berbeda ya. Sebenarnya ini SP sudah lama di share teman-teman, sudah banyak juga yang share, tetapi kami ingin juga membagikannya untuk di channel kami ya, untuk teman-teman sahabat SW 776. Ini teman-temannya SP tarik senja. Jadi ini original suara dari channel Super Sinar 77 ya. Suara original milik Guru Andik Supar yang sering dijadikan sebagai suara tarik. Tetapi di sini kami rekomendasikan untuk suara panggil.
dan bisa juga untuk suara tarik ya. Nah, kalau teman-teman memakai 3 flashdisk 1 ampli, nah itu otomatis bisa digunakan sebagai suara panggil dan suara tarik ya. Nah, dan di flashdisk satunya lagi itu menggunakan suara televisi untuk suara suara di heksagonal, di LND dan di LAR dan di dalam ruang inap ya. Jadi di dalam ruang inap dan di LAR sama di heksagonal itu usahakan suaranya suara televisi. Nah, jadi untuk SP tarik senja ini suaranya dia hanya di LND sama di LAR teman-temannya, hanya di LMB sama di LAR. Nah, kalau untuk suara frekuensinya itu di heksagonal, di LMB, di LAR dan di dalam ruang inap ya. Nah, jadi untuk suara inapnya gunakan inap bayangan revisi. Ini teman-temannya SP tarik senja yang lama. Ini sangat kami rekomendasikan ke teman-teman. Semoga setelah memakai SP tarik senja ini kegalauan teman-teman bisa terobati ya. Semoga bertambah waletnya yang menginap dan semoga RBW-nya semakin berkembang. Amin. Oke ya, linknya nanti silakan dicek di deskripsi. Dan jangan lupa di like videonya dan bantu subscribe teman-teman. Oke, semoga berkah suaranya buat teman-teman semua dan berkah juga buat kami ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.